السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya baru balik daripada Terengganu. Semalam patut ada ceramah di Masjid UNISA, Universiti Sultan Zainal Abidin. Last minute kena tukar tempat pasal pihak berkenaan kata saya AJK Pakatan Rakyat. Macam mana? Tapi dia buat di gymnasium dia besar lah dia. Student saja dibenarkan datang. Student datang lebih kurang adalah lebih kurang 2,000 student. Tapi orang luar tak pernah datang. Orang luar ditahan oleh guard. Penuh kereta-kereta semua tak boleh masuk. Pasal kes AJK Pakatan Rakyat. Ingat pilihan raya habis, orang lain yang kena. Okay. InsyaAllah kita akan sambung semula hadis yang panjang itu. Sebelum tu saya nak sentuh, lama kita tak bincang nama-nama Allah yang dahulu kita sebut. Antara nama Allah Azza wa Jal ialah Al-Wali. Kerana kita selalu sebut perkataan wali, wali, wali. Antara nama Allah ialah Al-Wali. Ataupun kita sebut Al-Maula, Maula. Orang Arab asal bila dia sebut Maula, sebelum itu perkataan wali ataupun perkataan Maula di dalam Al-Quran banyak kali Allah Azza wa Jalla ulang. Wahual waliul majid. Bagaimana? Dia adalah Al-Wali Al-Majid. Majid maksud yang sangat terpuji. Dia wali. Allah waliul ladzina amanu. Allah itu wali orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah kata dalam surah Al-Maidah, Allah kata innama waliyukumullah wa rasuluhu. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah dan Rasulnya. Diulang perkataan ini. Perkataan wali ia asal boleh bermaksud Ar-Rabb, Al-Malik, Tuhan yang memiliki, As-Sayyid, Tuan, Al-Mun'im, dia yang memberikan kurnia, yang memberikan nikmat, Al-Mu'tiq juga boleh, yang membebaskan seseorang. Sebab tu kita panggil Maula, Maula pada hamba yang dibebaskan. Maksud yang dibebaskan, yang membebaskan hamba itu. An-Nasir, yang membela, yang memenangkan kita juga. Maksud wali. Yang memenangkan kita juga maksud wali. Juga wali boleh bermaksud Al-Muhib, yang sayang juga bermaksud wali. Nanti kita akan sebut beberapa makna daripada perkataan wali. Perkataan Al-Maula, orang Arab bila dia nak panggil orang besar dia panggil Maulana. Ataupun kalau dia panggil raja dia, dia panggil Maulaya. Maulaya, Maulaya Al-Malik.
tuan saya raja, maulaya. Sebab tu daripada maula itu kita ambil jadi perkataan maulana. Cuma kita maulana ni kita panggil untuk orang pergi tabligh, tapi maulana ni sebenarnya istilah di India. Di India depa macam ganti kepada perkataan ustaz di tempat kita lah. Bila dia mengaji pada satu peringkat, depa akan panggil dia maulana, maulana. Dan kita tengok ada beberapa orang kawan-kawan kita yang balik daripada India, dia panggil maulana. Asal maulana maksudnya tuan kami. Maula, maulana tuan. Allah Azza wa Jal, maula bermaksud tuan, pelindung, yang menjaga kita, itu maula. Yang membela kita, maula. Sama dasar, kata dasar dengan perkataan wali. Sebanyak 12 tempat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perkataan wali. Antaranya firman Allah Ta'ala, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah maula kami. Anta maulana. Jangan kita panggil kat ustaz kita anta maulana. Ayat ni anta maulana, maulana, engkau adalah maulana kami. Maksud engkau adalah pembela kami. Engkau adalah yang menolong kami. Engkaulah yang menjaga kami. Maulana. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah itulah maula kamu, dan dialah sebaik-baik yang memberikan, yang memberikan pertolongan. Sebaik-baik penolong. Khairun nasirin. Dia adalah sebaik-baik penolong. Firman Allah Ta'ala, summa ruddu ila maulahumul haq, ila Allah maulahumul haq. Kemudian dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang sebenar. Allah Azza wa Jal sebut juga, wa'tasimu billahi huwa maulakum. Hendaklah kamu berpegang dengan Allah, dialah maula kamu. Jadi kita sebut pada Allah, ya maulana, juga betul. Maulaya. Jadi al-maula ialah nama Allah Azza wa Jalla, seperti mana namanya juga daripada perkataan al-wali, al-maula, nama Allah Azza wa Jalla. Macam mana yang kita sebut tadi, al-wali, ia boleh bermaksud al-qarb, iaitu orang yang dekat. Kita panggil wali. Sebab itu, dan juga wali, kalau wali maksud orang yang berkuasa, sebab tu kita panggil wali, wali, sultan disebut wali. Adik-beradik kita, bapa kita, ayah kita, orang-orang yang keluarga yang dapat membela kita bagi wanita, kita panggil apa? Wali. Kita panggil wali bagi menunjukkan dekatnya hubungan dia dengan kita. Allah Azza wa Jal, dia wali kerana dia dekat dengan kita. Dia yang akan membela kita. Di dalam nikah, jumhur para ulama, terutama dalam mazhab al-imam Syafi'i, kerana dalam mazhab Abu Hanifah dia tidak mensyaratkan wali, tidak menjadikan wali sebagai rukun. Mereka khilaf, berlaku khilaf di kalangan para ulama, sebab Muhammad bin Hasan al-Syaibani pada akhir hayatnya, apabila seorang wanita datang mengadu bapa dia tak bagi dia kahwin banyak kali, Muhammad bin Hasan al-Syaibani kata, kamu pergi kahwinkan diri kamu sendiri. Tapi asalnya anak dara, la nikah illa bi waliil mursyid, dia mesti ada wali. Siapa yang tak ada wali, fa sultan waliyuhu, maka sultan ada wali dia. Konsep wali, kerana kalau ada apa-apa berlaku kepada perempuan yang daif ini, maka inilah protector dia, orang yang akan membela dia. Sebab itu dia orang bapa dia. Nak bagi tahu hang ambil anak aku ni, jangan dok buat tak tahuan. Ada, ada bapa dia, ada orang yang akan membela dia.
Sebab tu para fuqaha membincangkan jika sekiranya bapa itu ada unsur permusuhan dengan anak perempuan, bolehkah dia menentukan tentang konsep wali mujbir? Walaupun itu pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau hatta mazhab Syafi'i kata boleh wali mujbir, tapi kalau ada permusuhan di antara dia dengan bapa dia, maka tak boleh kerana nampak macam kepentingan dah tak sama. Kenapa mazhab Syafi'i pada awalnya membenarkan wali mujbir? Kerana dia kata bapa tak akan ada kepentingan. Apabila dia bagi anak perempuan dia kahwin, tentu dia nak yang baik. Tapi hal itu mungkin sudah tak berlaku sekarang. Ramai orang paksa kahwin. Ni kita ada kes di mana? Sarawak kan. Kononnya kita tunggu mahkamah. Katanya kesnya ialah dia rogol budak 12 tahun dan kemudian dia kahwin dengan budak ni. Ada beberapa NGO hantar email kepada saya menyuruh untuk saya buat kenyataan bagi mewakili, menunjukkan ulama membantah hal ni. Sebab kononnya kerana ada orang kata bila mana dia balik dia boleh nikah. Saya tak buat kenyataan lagi lah, kita tunggu sampai kes ni clear betul ke. Pasal masih dalam siasatan kerana saksi utama kepada pihak pendakwa itu mula-mula setuju, kemudian tarik balik, kemudian kata adanya dia bayar RM5,000 dan seumpamanya. Kes masih panjang. Tapi yang pentingnya konsep wali ialah supaya wanita itu ada orang yang melindungi, sebab dia suruh mayat-mayat wali, supaya dia tidak ditipu, supaya wali memberikan panduan kepadanya. Itu asas dia buat mari wali. Maka bila ada wali, ada saksi, ada akad. Kecuali wanita yang dah berkahwin, oleh kerana dia dah matang, dia dah ada pengalaman, dia macam boleh protect diri dia, dia boleh mengawinkan dirinya walaupun wali dia tak setuju. Tapi Islam pada pandangan madrasah ataupun pandangan mazhab yang mensyaratkan wali melihat pada dimensi kalau sekiranya bapa tak, anak perempuan setuju, bapa tak setuju. Kita combine dua pandangan ni. Bapa setuju, anak perempuan tak setuju. Tak boleh kahwin. Pasal Nabi tak benarkan. Wanita datang kepada Nabi dalam riwayat Al-Bukhari. Datang kepada Nabi bagi tahu pak dia memaksa dia kahwin. Wahia karihah, dia tak setuju. Fa khayyarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi pilih kat dia. Dia nak kekal kahwin tu kan, dia nak pisah. Tapi kalau bapa setuju, anak perempuan tak setuju, tak boleh kahwin. Kalau anak perempuan setuju, bapa tak setuju, boleh kahwin tak? Dalam mazhab Syafi'i, kalau wali tak setuju dan wali mempunyai sebab, dan demikian dalam pandangan mazhab Ahmad juga, wali mempunyai sebab, sebab wali kukuh. Bama wali kata saya didik anak saya daripada kecil dengan agama dan seumpamanya, tiba-tiba dia kahwin dengan ni mamat dadah ni tak padan dengan dia, hujah dia kukuh. Pihak mahkamah ataupun pihak qadi berhak untuk berpihak kepada bapa dia. Tapi kalau bapa dia kata saya tak mahu, dia ni tak berubah berada si anak saya, kami orang berada. Ha, itu anak dia ada hak. Dia boleh pergi kepada wali sultan. Dia boleh pergi kepada. Yang penting wali kena ada. Kenapa? Supaya ada protektor untuk perempuan. Ada orang yang dapat melindungi perempuan ini. Tapi di negara-negara Arab, sebahagian mereka combine mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i dengan mereka buat. Sekiranya seseorang kahwin tanpa wali, dikira sah. Jika sekiranya wali dia membantah kemudian dengan alasan yang kukuh, nikah akan dipisahkan. Akan dipisahkan. Tapi saya nak ceritanya bukan cerita pasal nikah, nak ceritanya kenapa wali itu. Kerana ia adalah pelindung Allah Azza wa Jal. Dia menjadi wali orang-orang yang beriman kerana dia adalah pelindung. Allah menjadi wali wilayah, dia panggil wilayah. Sebab kita panggil wilayah, masuk kawasan perlindungan dia. Wilayah persekutuan. Asal kita panggil wilayah daripada perkataan wali.
Maksud kawasan itu di bawah jagaan dia. Perkataan wilayah itu ialah perkataan Arab. Dan wilayah menunjuk kewaliannya. Kewaliannya. Kewalian Allah Azza wa Jal. Satu adalah kewalian al-wilayatul ammah. Wilayah ammah. Di mana Allah secara umumnya menjaga manusia semua. Dan rahmat Allah dalam dia jaga makhluk ni sangat, sangat luar biasa. Kita jangan heran kalau kita tengok kadang-kadang orang interview dengan orang bukan Islam, tiba-tiba dia bagi tahu saya Tuhan telah pelihara saya sekian. Ia tidak pelik. Allah boleh memelihara mungkin orang tu bukan Islam. Di atas berapa kebaikan yang Tuhan tahu ada pada dia. Tuan-tuan tengok orang kena taufan, kena apa? Tornado, di mana tiba-tiba satu orang cerita, saya panggil Tuhan, kemudian tiba-tiba saya diselamatkan. Kita terheran juga tu. Dia kapir, kenapa dapat ni? No. Allah Azza wa Jalla wali. Dilindungi manusia. Mungkin Allah tahu pada fulan ada kebaikan yang Allah suka pada dia. Allah lindung dia. Hatta kalau dia jahat pun, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ittaqu da'watal mazlum wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Takutlah kamu doa orang yang kena zalim sekalipun dia jahat. Jahat tu untuk diri dia, Nabi kata. Tapi kalau dia kena zalim, dia kata, Tuhan, dia buat zalim saya, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Walaupun yang buat zalim tu kaki lebay, Tuhan dengar. Ada hari Tuhan balas kat kita. Kita kata Tuhan tak balas, hang jahat. Hang bukan duk puasa bulan Ramadan. Kita kata umpamanya, tak apa, hak dia tak puasa, dosa dia dengan Tuhan. Yang hang buat zalim dia, akan tiba masa dia. Akan tiba masa dia. Allah wali, kadang-kadang dia lindung orang. Dia lindung mungkin orang tertentu di atas kebaikan. Mungkin dia kafir, tak beriman dengan Tuhan. Tapi bila dia memanggil nama Tuhan, Allah lindung dia. Saya heran dengan satu persatuan peguam Muslim apa Indonesia. Malah nak sebut nama. Dia bantah sebab pasal isu nama Allah ni lah. Orang Kristian pergi kata, semoga Allah merahmati Malaysia. Dia bantah dan diminta dia ambil tindakan undang-undang. Lepas tu nak suruh dia sebut apa? Supaya Jesus. Tu baru aku lega. Terah tu kita. Orang dah sebut betul, tak apalah. Kalau dia kata Allah tiga, patutlah hang nak pergi bantah. Ni dia dah sebut betul, semoga Allah merahmati Malaysia. Dia buat kenyataan supaya diambil tindakan undang-undang. Kerana orang Kristian telah sebut supaya Allah rahmati Malaysia. Sebab nama Allah, Allah untuk mamat-mamat Melayu. Allah waliul am. Allah wali untuk semua. Al-wilayah amma, dia lindung. Maka kita jangan heran Allah kadang-kadang lindung tempat tertentu, Allah lindung orang tua-tua tertentu. Allah mungkin satu orang cerita, saya panggil Tuhan, Tuhan telah selamatkan saya. Kita kata dia Kristian, dia mungkin agama lain, tapi Allah dia wali dalam bentuk umum untuk semua manusia. Ada yang disebut sebagai al-wilayah al-khasah, al-wilayatul khasah, wilayah khas, perlindungan khusus, iaitu perlindungan untuk orang-orang yang beriman. Yang tu yang disebut dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Macam kasih sayang Allah untuk semua, tapi ada kasih sayang khusus untuk orang yang beriman. Allah adalah wali orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat oleh al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, cerita hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa saja hadis yang dia bunyi qala Allah,
qala rabb. Tuhan kata, tapi Allah kata, tapi tak ada dalam Quran, dia kira hadis kursi ya. Adakah hadis kursi semesti sahih? Ada juga hadis kursi tak sahih. Macam mana orang boleh reka? Orang boleh reka hadis kursi. Apa beza hadis kursi dengan hadis nabawi biasa? Hadis kursi ni tak beza apa, cuma di hadis kursi ni dia kata Allah berkata, sedangkan bukan Quran, tu je. Bublang mustalahat apa? Yang tu saja kesimpulannya. Istilah kau ni orang nak keluar. Kesimpulannya apa saja yang qala Allah yang tak ada dalam Quran, hadis kursi. Yang keluar daripada Nabi. Ada orang mereka hadis kursi, ada. Tapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun sebahagian ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi, dia kata hadis ini berbau sufi, tapi Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkannya di dalam sahih Al-Bukhari, dan ini termasuk di kalangan mudah-mudahan termasuk dalam kalangan hadis yang sahih. Nabi kata, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi wali aku istiharkan kepadanya perang. Yang ni wilayah khas Allah. Wali, orang yang Allah lindung tu, orang yang wali bermaksud orang yang dekat dengan Allah dan orang yang mendapat rahmat kasih sayang Allah dan rahmat lutf, yang tu kelunakan Tuhan kepadanya. Tuan-tuan, bila nak bagi faham, bila orang baik dengan orang besar, orang besar apa maksud dia ni baik dengan satu orang besar? Dia kata, aku pernah pergi rumah dia, itu tak cukup lagi. Aku pernah jumpa dia, tak cukup lagi. Orang kata, dia ni cukup baik tu dengan orang sekian-sekian. Apa maksud baik? Orang yang berkuduk maksudnya dia dekat dengan kawan tu. Anytime dia nak berhubung kawan tu, dia boleh berhubung. Orang lain nak kena pi ikut setiap usaha lah, ikut apalah semua, dia tak ada. Anytime dia telefon, kawan ni akan angkat. Anytime dengar nama dia, kawan ni kata main masuk. Anytime dia main rumah, anytime kalau kawan tu pi majlis nampak dia, dia tak main. Kira dekat lah. Kau duduk kena main, ingat tak saya? Tak apa ikan. Tak dekat lah. Kadang-kadang orang, yalah, kadang-kadang kita pun ada krisis macam tu kan. Ramai orang jumpa kita, ramai dia kata sombong betul, kita jumpa dia hari tu ni salam dia tak ingat. Ramai kan, tapi kita tentu akan ingat orang yang ada kejadian tertentu dia dengan kita. Itu manusialah. Allah azza wa jal laisa kamitsli syai' walillahi mathalul a'la, bukan untuk dibandingkan. Tetapi maksudnya bila kita tengok dah ini, kemudian ni aku kenal ni, mai sini. Ni merepek sungguh lah. Kenal juga, macam dekat juga tapi meluat. Tak jadi. So dia kena dua. Dia kena dekat dan dia kena menaksai nikmat rahmat dan al-lutf. Ar-rahmatu wal-lutf. Rahmat dan kelunakan Allah pada dia. Bila kata, "Ai Allah, mai Syekh." Anytime, maka kita tahu dia orang dekat. Kalau ada orang besar kenal kita, dia kata, kenal dah? Kenal. Awak tak kenal? Saya dah hantar sodohan, dia jangan harap dia tu. Aku abang dengan hang, dia jangan bagi. Walaupun orang besar kenal dah, tapi kenal belah meluat. Tak jadi. Bila dia dekat, dan kemudian dia mendapat rahmat, dia Allah, maka dia wali. Dia wali. Dia dekat dengan Allah Azza wa Jal, dia mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, dia wali. Allah kata dalam hadis Qudsi, sesiapa yang cari gaduh dengan wali aku, bermusuh dengan wali aku ni, maka faqad adzantuhu bil harb, aku istiharkan perang dengan orang ni. Orang putih kata wali ni dia terjemah friend of Allah. Friend of Allah. Kalau terjemah bahasa kita ni, kawan Tuhan. Maksud orang dekat Tuhan.
Sebab tu kita tengok kalau ceramah orang putih, dia kata waliullah, friend of Allah. Maksud orang dekat dengan Allah. Sebab tu kita dalam duk bergaduh dengan orang, jaga-jaga, jangan pergi bergaduh dengan orang yang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang dia kita pergi cari pasal dengan dia, tak ada pasal. Dia dekat dengan Allah, dia tak salah apa yang kita, kita nak pergi tunjuk ni dengan dia. Nabi kata, hadis kata, man, Allah Ta'ala kata, man adali waliyan faqad adhantuhu bilhaq. Kemudian Allah kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma iftaradtu 'alayh. Tidaklah hamba aku itu mendekati aku dengan sesuatu lebih aku suka daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya, antara sembahyang sunat Zuhur dengan Zuhur, Allah suka sembahyang Zuhur. Antara sembahyang Isya dengan Qiyamul Lail, Allah suka sembahyang Isya. Antara sembahyang Subuh dengan Qiyamul Lail, Allah suka sembahyang Subuh. Kalau orang Qiyamul Lail tiba-tiba tak sembahyang Subuh, tak boleh. Dia kata Qiyamul Lail banyak rakaat tak? Karena benda yang paling Allah suka untuk seorang dekat dengan dia ialah dengan amalan yang dia fardukan. Mimma iftaradtuhu alaih, amalan yang dia fardukan kepada kita. Sebab tu amalan fardu ialah benda yang paling Allah suka. Walaupun hati kita rasa besar amalan sunat, memang kita semua kita rasa kalau boleh buat sunat tu memang rasa besar, tapi hakikat di sisi Allah hak fardu tu besar. Hak fardu tu besar, artinya kalau orang buat hak fardu tu elok-elok, dia dekat dengan Tuhan. Macam satu orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita apa yang Allah fardu, dia tanya Nabi, khamsa salawat, lima waktu sembahyang. Dia kata kepada Nabi, dia nak buat yang ni saja, wala azid wala anqus, aku tak tambah dan aku tak kurang. Nabi beritahu dia Allah fardu semayang. Dia kata boleh, aku nak semayang hak lima ni. Tambah pun tak, kurang pun tak. Aku nak buat betul-betul. Nabi kata, aflaha in sadaq. Dia berjaya jika dia cakap benar. Itu saya suka kata-kata Qaradawi. Dia kata, aku berpendapat pada zaman ni, kalau kita boleh jumpa satu hamba Allah yang buat hak Tuhan wajib, sunat apa pun tak buat, dan tinggal hak Tuhan haram, mungkin kadang-kadang makruh dia buat, kita kira hebat lah. Hebat dah lah anak muda. Hak wajib semua buat, hak haram semua tak buat. Sunat-sunat kadang-kadang dia tak buat. Kut berkata hak makruh-makruh kadang-kadang dia langgar lah. Tapi tang haram, dosa besar dia tak buat, hak wajib dia buat, kita bagi A dah. Hebat. Kalau boleh tambah lagi hak sunat, dan kemudian tambah pula, tinggal pula yang makruh, lagi hebat. Lagi hebat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba aku itu mendekati aku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunat, sehingga aku sayang kepada dia. Sehingga aku sayang kepada dia. Tuan-tuan tengok macam mana orang boleh jadi wali. Allah kata, dalam hadis ni Allah kata, yang pertama buat dulu yang wajib. Kemudian sentiasa apabila orang tu lepas dia buat wajib, dia mendekati aku dengan benda yang sunat. Sedekah dan setiap orang Allah Ta'ala bagi menjadi saya sebut dengan berbeza-beza. Ada orang semayang sunat korang, tapi sedekah bagus. Ada orang puasa ukut bagus, yang lain dia korang. Setiap kita tengok apa yang kita cenderung. Yang masuk semua pintu ni, kata Nabi, Abu Bakar Siddiq. Pintu sedekah pun dia, puasa pun dia, pintu sunat semua hak dia. Hak lain kita ni, ada dia ni cenderung pun, ada dia ni sedekah tak apa banyak, ada dia ni mayang tak, tapi mulut bagus. Jumpa orang senyum, perkataan dia baik. Perkataan dia sedekah, senyum dia pun sedekah. Ada orang senyum dia mahal, walaupun gigi pi buat mahal, tapi senyum dia juga mahal. Orang komplain. Di Amerika banyak dentist yang hebat. Saya tengok Hamzah Yusuf kata, tapi mahal untuk senyum.
orang semua, apa masyarakat, apa nama yang pentingkan kepada urusan jual beli duit ringgit je, pergi beli bayar semua, apa tak cakap apa, ambil duit barang belah bi. Sebab tu kadang-kadang mungkin dalam masyarakat macam tu berfungsi balik mazhab Syafi'i, suruh kata aku jual dan aku beli, kena tak cakap apa langsung kan, diam. Tapi yalah, tapi mereka baiklah, thank you very much, mulut tang tu bagus. Tapi sebahagian tu tak, kalau boleh cepat 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 kan, ambil barang belah. Dan dan kita akan lalui banyak benda macam tu. Orang tak pergi kedai dah sekarang kan, orang beli melalui internet kan, orang beli apa benda dalam internet. Orang mungkin tak pergi universiti nanti, orang duduk di rumah kemudian boleh dapat sijil, duduk tengok dalam internet. Orang tak berurusan, orang tak berurusan. Dulu kalau orang nak telefon orang, nak cakap dengan orang kampung ni tak boleh. Telefon ada satu lah, kering-kering telefon orang angkat. Ni siapa, dia kata, saya ada tak nama haji sekian-sekian, ada. Rumah dia, boleh tak tolong panggil dia, saya ni anak saudara dia nak cakap pada benda penting. Dia kata boleh. Sehari buku 4 saya telefon balik. Ni nama apa tau, saya sebenarnya nama Ibrahim. Saya pun adik-beradik dengan dia. Letak satu. Ibrahim pihak abang kat haji tu. Haji kata, terima kasih Ibrahim, tu lah abang. Dia main tunggu. Banyak proses. Kalau ada tu, berapa orang dia terpaksa kenal untuk berhubung dengan satu orang. Sekarang tak payah. Kita WhatsApp orang, kadang-kadang nama kita pun tak ada. Kan? Kan? Kambing senyum, gambar kan? Kan? Mamat Angau. Kita pun tak tahu Mamat Angau. Dia bagi komen mengalahkan fuqaha yang 9. Komen dalam Facebook, semua fiqah dia naik. Nama teruk. Kan? Kita tak tahu. Manusia habis interaksi antara mereka. Manusia habis interaksi antara mereka. Nabi kata, tabassum. Ibtisam. Tabassum fi wajhi akhik sadaqah. Senyum pada wajah saudara kamu itu sedekah. Bapak. Walaupun dulu orang kata menyapa. Orang balik kedai. Beli ikan. Hey, beli apa tu? Hang bodoh. Aku pergi kedai beli ikan lah. Kata, bukan bodoh, orang menyapa supaya ada sapaan. Bukan aku nak tahu hang beli ikan apa, dan aku nak tahu saja supaya tanda kita ni bermesra. Sedekah, dia sedekah. Bapak beli apa? Menyap. Kita pun kadang-kadang kita memang ada orang yang bagus. Bila dia tanya memang dia tak ingat. Hasan al-Banna rahimahullah dikatakan antara orang yang hebat. Apabila dia tanya orang nama apa, kerja apa, dia main pula 5 tahun esok, dia kata dulu kerja army dah naik pangkat. Dia tanya dengan niat untuk tahu. Kita tanya kadang-kadang, "Bapak kerja mana?" Saya pun sama lah, tanya mana. Kadang-kadang bukan ingat lah kan. Tapi kira ada orang yang masya-Allah dia memang tanya untuk itu. Allah kata, "Fa idza ahbabtuhu," bila dia mendekati Allah dengan nawafil, benda yang Allah suka, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yubsitu bihi wa rijluhu alladhi yamshi biha wa yaduhu alladhi yubsitu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Apabila aku sayang kat seorang, kata Allah, maka akulah pendengarannya yang mana dia dengar dengannya. Akulah matanya yang mana dia lihat dengannya. Hadis ni geng-geng wali sekolah. Tapi in, penafsiran. Apabila aku sayang dengan dia, kata Allah, maka akulah telinga dia yang dia dengar dengannya. Akulah matanya yang dia tengok dengannya. Akulah tangannya yang mana dia pukul dengannya. Batas dan yakni dia gunakan tangan, dan akulah kakinya yang mana dia jalan dengannya. Maksudnya apabila sampai satu level aku suka kat orang, semua yang dia buat di bawah pengendalian aku. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tanya pendapat orang soleh, walaupun dia mungkin mengaji tak tinggi, saya ni masalah macam mana, kita tengok dia soleh, kita tanya dia. Sebab bila dia soleh, kemungkinan hadis ni mai kat dia. Dia bagi pendapat dia tu, pendapat itu mulham,
dia mulham, maksudnya dia diilhamkan oleh Tuhan. Bila dia cakap, cakap dia ialah cakap yang mempunyai nilai pertolongan Allah kepada dia. Apabila sebab kita bawa anak kita pergi pada orang salih, walaupun orang lain boleh buat benda, kerana adanya unsur pertolongan Allah padanya. Sehingga itu para sahabat radhiyallahu anhu fala salah, apabila mereka perang, sebahagian yang mereka nak perang tu Khalid, panglima-panglima akan perang, kau kerja kau sebelum mula perang, angkat tangan doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Yang lain pergi perang, dia doa, lepas tu dia baru diikuti. Sebab dia ada yang mana orang lain tak ada. Hatta sahabat Nabi macam Al-Bara, bila nak perang, sahabat tanya, aina kaffaika ya Bara, aina kaffaka ya Bara, di mana dua tangan wahai Bara? Dia kata, ya Allah, menangkan kaum muslimin dan beri padaku syahid-syahid. Apabila aku sayang, kata Allah, apabila aku sayang, maka aku. Ini makna wali yang disebut di dalam hadis. Dan Allah itu wali yang melindungi kita, dan dia akan melindungi wali-walinya. Dia akan melindungi wali-walinya. Sebab itu bila Allah melindungi wali-walinya, perlindungan Allah sesuatu yang sangat ajaib. Kita tak boleh faham, melainkan orang sufi kata, man la yaduq la yafham, siapa yang tidak merasai dia tak faham. Kita mungkin tengok dia tak kaya macam kita, ataupun tak ada duit macam kita, tetapi dia sedang menikmati nikmat hidup yang kita tidak menikmati. Kerana dia, tangannya ialah tangan, pada tangannya ialah kekuatan Allah, pada kakinya ialah kekuatan Allah yang melindunginya, pada mata dan pikirannya ialah kekuatan Allah. Dan dia tahu bahawasanya dia sangat sangat bahagia hidup di dalam dunia dia sendiri. Dan hidup ini sesuatu yang tak sama. Kita mungkin tengok sebahagian orang, haiwan umpamanya, ada haiwan makan benda yang tertentu, kita tak, Allah duk makan sayur ni, terailah bagi makan nasi kepada dia, tak mau. Sebab itu makanan dia. Ada Allah jadikan berbagai berbeza-beza. Allah boleh jadikan orang hidup dalam satu alam dia, yang alam wilayah, alam kewalian ini, di mana sehingga segala tindakannya mendapat support daripada Allah Azza wa Jal. Maka inilah yang dikatakan wali, di mana Allah menjadi walinya, dia adalah wali Allah Azza wa Jal. Sebab itu masa peperangan, apabila Abu Sufyan habis peperangan Uhud, sahabat naik ke bukit, kerana mula-mula sahabat Islam menang. Kemudian apabila pasukan pemanah turun daripada bukit, menyebabkan mereka dapat counter attack balik, dan mereka dapat bunuh sebahagian, dan Nabi naik ke atas bukit. Dan Abu Sufyan keluar, kata, al-harbu sijal, al-yawm bi-yawm, yawmu lana wa yawmu alayna, u'lul hubal, u'lul hubal, lana uzza wa la uzza lakum. Peperangan itu silih berganti hari demi hari, ada hari kami, ada hari kamu. Tinggilah berhala hubal, kami ada uzza, kamu tidak ada uzza. Maknanya berhala uzza, kamu tidak ada uzza. Sahabat-sahabat Nabi keluar jawab. Dia berada atas bukit, jawab Abu Sufyan di bawah, Allahu maulana wala maula lakum, Allah adalah maula kami dan tidak ada maula bagi kamu. Allah adalah pelindung kami, tidak ada pelindung bagi kamu. Mungkin mereka menang, tapi tak ada pelindung. Pelindung daripada perasaan mereka. Bila Allah lindung satu orang, dia mungkin kadang-kadang dimensinya berbeza, matanya juga berbeza. Sebahagian orang salih apabila dia terlanggar batu di jalan dan cedera kakinya, dia balik dengan tersenyum. Isterinya bertanya, kenapa? Dia kata, aku ditegur oleh Allah di jalan tadi. Allah menyapa aku di jalan. Kehidupannya berbeza, timbangannya juga berbeza. Sebab itu Al-Quran menyatakan, inna awliya
In awliya'ahu illal muttaqun. Tidaklah wali-wali Allah itu melainkan orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya'illah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada apa yang mereka takut dan tidaklah mereka itu berduka cita. Oh, jaga tuan-tuan. Itu dia terbuka tu. Bukan kerana projek tu diperoleh oleh kroni dan kroni telah mengambil apa nama dia ada. Tak apa, lepas ni kita masukkan balik. Saya pergi ke Terengganu. Terengganu dia berkata banyak benda runtuh. Saya tak tahu. Runtuh pula baru masjid. Dia runtuh sikit lah masjid. Maka digelar sebagai Terengganu Darul Runtuh. Kita sambung hadis kita. Pasal hadis kita panjang tentang Dajjal. Pada hadis yang lepas, pada sehingga kepada kuliah yang lepas, kita sambungan daripada hadis ini, kita telah cerita apabila Nabi SAW menceritakan kepada sahabat, arba'una yauman yaumun kasanatin wa yaumu kasyahrin, 40 hari Dajjal akan ada di atas muka bumi ini. Satu hari bagaikan setahun, satu hari bagaikan sebulan, dan satu hari bagaikan satu minggu. Dan wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari dia yang lain seperti hari-hari kamu. Yang kita tahu para sahabat telah bertanya Nabi SAW, pasal Dajjal akan mai 40 hari. Bila dia mai 40 hari, ada satu hari panjang dia macam setahun. Dah kira setahun dah. Ada satu hari panjang dah macam sebulan, jadi setahun sebulan. Ada satu hari macam panjang dah seminggu, jadi setahun lima minggu. Lepas tu campurlah dengan 37 hari yang lain. Pasal dia semua 40 hari. Jadi hari kita dah syarah dalam kuliah yang lepas, akan ada satu hari tempoh dia macam setahun. Daripada kita terbitnya fajar sehingga nak terbenamnya matahari, lah rasa lama dia macam setahun. Ini hari-hari Dajjal. Lepas tu hari berikutnya pula, daripada terbit matahari, terbit fajar sehingga tenggelam matahari, lama dia selama sebulan. Kemudian satu minggu. Dan sahabat telah bertanya Nabi SAW, macam mana nak salat? Macam mana nak salat? Dan kita dah syarah panjang lebar pada minggu lepas. Sahabat Nabi kata, sahabat tanya, atakfina fihi salatu yaumin, cukuplah kata kalau kita sembahyang sehari ya. Sehari hari setahun tu lah. Kalau sehari je jadi macam mana? Nak ikut panjang. Sembahyang subuh 3 bulan pula. Macam tu. 3 bulan. 3 bulan pula, 4 bulan pula baru sembahyang Zuhur. Lepas tu 2 bulan pula baru sembahyang Asar. Pasal pusingan kalau kita pakai jam, pusingan dia tu 2 bulan lah. Setahun lah. Tapi matahari duduk macam tu. Duduk subuh-subuh. Kalau kaki tidur, syok. Masa zaman Dajjal tidur lama. Tidur daripada subuh. Berbulan-bulan. Kan? Macam mana nak buat? Nabi kata, lah. Bukan macam tu. Nabi kata, uqduru lahu qadrahu. Nabi kata supaya kita sukat waktu dia. Sukat maksudnya kita agak lah. Agak, oh ni masuk Zuhur lah ni. Masuk. Walaupun matahari tak usah kira lah macam tu. Kira, agakkan masa kita sendiri agak. Kita ada jam, kita boleh agak. Hadis ni walaupun cerita tentang Dajjal, tapi dia sangat bermakna. Macam mana kita sebut, mempunyai kesan kepada hukum yang banyak. Neri-neri yang tak boleh mengukur waktu, maka hendaklah dia sukat. Dia agak. Terutama yang di kutub utara dan selatan. Kalau orang yang pergi kutub utara dan selatan,
ataupun kita yang tak tahu naik kapal terbang waktu dah jadi keliru, kita juga boleh ukur dengan ukur. Ha? Kalau kita pergi ke bulan, dulu saya telah sebut bila majlis fatwa kemasyaan bersidang, ada mufti yang kata bahasanya balik qada lah. Kira, kita kira qada saja naik kapal terbang, qada apa? Nak sembahyang macam mana? Ke matahari semua tak ada sana tu. Berapa puluh kali dia punya pusingan dia. Saya mengeluarkan hadis ni, saya kata bahawasanya kita ikut waktu Vancouver. Ha? Kerana ini cerita lama lah. Kerana dalam hadis Dajjal, Nabi kata bukan, kalau tak boleh kira waktu, bukan iqadha. Kalau tak boleh kira waktu, buat apa? Hendaklah kita andaikan. Hendaklah kita andaikan. Okey. Qulna ya Rasulullah, wa ma asra'uhu fil ard. Ni cerita 40 hari. 40 hari Dajjal ni. Ha? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, pantas mana Dajjal ni atas muka bumi? Pasal bumi ni luas juga. Nak pergi Amerika, nak main Malaysia, nak pergi jumpa ramai ni kan, nak pergi game Afrika. Sebab tu kalau orang kata mana-mana cerita Imam Mahdi setakat main muncul kok-kok belah Negeri Sembilan ni tak jadi. Kan? Dia tak boleh. Dia mesti, ini isu ni international punya. Bukan isu Imam Mahdi keluar main kat kampung kita, ayah pin. Bukan cerita. Ini cerita Mahdi, cerita Dajjal, cerita Nabi Isa. Ini cerita semua orang terlibat. Hadis ni babit semua. Hatta Mahdi, banyak nanti kita akan sampai tentang cerita Mahdi lah, Mahdi ni juga. Mahdi Malaysia ada, Mahdi Arab ada. Walaupun Mahdi yang paling berjaya, Harakatul Mahdiyah, ialah Mahdi di Sudan. Mahdi di Sudan yang paling berjaya, berjaya menghalau Inggeris dan kononnya dikatakan berapa karamah dia. Allah Ta'ala alam keturunan Nabi. Tapi dia di Sudan. Sehingga menyebabkan ulama sebahagian kata Mahdi ni satu orang individu ke? Ataupun memang banyak Mahdi ni? Ha? Sehingga timbul. Sebab tu Ibn Khaldun macam berat sikit tentang hadis-hadis Mahdi dan seumpamanya, menganggap ini sebagai unsur Syiah. Dan ini ada kontroversi dalam madrasah, dalam pemikiran orang Islam sendiri. Tapi tak apa, nanti kita akan sampai bab tu, kita akan bahas. Nabi jawab, kal ghais. Ghais ialah hujan. Hujan yang rintik-rintik tu ghais. Ha? Kal ghais istadbarat hurrih. Seperti mana hujan yang renyai-renyai yang diikuti dengan angin kuat. Ha, macam mana tu hujan renyai betul angin yang berjalan tu, macam itulah Dajjal punya kepantasan. Dia ada angin macam-macam jenis. Ada yang kuat macam tornado tu. Tonton Oklahoma, tonton tengok kan. Subhanallah, dahsyat. Amerika yang hebat tu habis dia pukul. Berlaku di negeri orang Islam lah. Cuma hari ini duka cita, saya tak tahu lah, di London satu mamat ni dipis meleh anggota tentera British tepi jalan. Kawan tu bukan berperang, duduk biasa. Dia tunggu, dia pergi bawa parang pun, dia pergi meleh kawan tu. Kemudian dia rakam video lah. Dia kata pembunuhan ni di atas arahan surah At-Taubah, Allahu Akbar pun. Jadi semua keluar habis lah kat London. Semua kata Islam ni ganas, Quran. So budak-budak kita kat London takut sekarang nak keluar. Bukan budak-budak kita kat London, orang Islam semua takut lah. Sekarang dah ada perhimpunan-perhimpunan yang membantah supaya diambil tindakan pada orang Islam kerana ajaran mereka bahaya. Dia takbir Allahu Akbar, dia bunuh orang-orang. Walaupun kaum tu mungkin army, tapi dia tak di medan perang. Dia duduk di luar. Duduklah kereta. Dia tikam, dia bunuh. Dan dia halalkan benda dengan Nas Quran. Islam ni bila dia berperang, dia bagi arahan. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu pada jalan Allah, orang yang memerangi kamu.
Tapi jangan melampau. Allah tak suka yang melampau. Ni dah hang tak perang, hang pergi negeri dia, duduk di sana, bawa perang. Yang jadi mangsa orang Islam yang lain. Boleh orang UK antara yang tinggi, orang bukan orang, orang barat ni masuk Islam. Ramai, terutama orang perempuan, ramai yang masuk Islam. Tapi peristiwa-peristiwa macam ni, Mamat Nigeria tu, dia pergi semelek, Muslim dia kot. Dan dia mati lah, orang tembak. Dajjal, kepantasan seperti mana sebut, fayati alal qaum, maka dia datang pada satu kaum, fayad'uhum, maka dia menyeru mereka, yang ini seru kepada ajaran dia lah, supaya ikut dia. Fayu'minu nabi, mereka beriman dengan dia. Ha? Ada geng yang akan beriman dengan Dajjal ni. Dajjal mata satu, yang kita cerita tadi, kanan kiri mata satu dah. Ha? Dia buta belah, belah kanan. Ha? Dia pergi, dia seru. Dia sebab tu tuan-tuan, kalau pergi tengok dalam dalam siapa ni pelajar Melayu universiti, kalau pergi tengok dalam internet, dia akan kis, dia akan cerita symbol of the one eye. Ha? Mata satu. Dia ada orang yang suka dengan mata satu. Duit dollar kan, $1 tu, ujung kat piramid atas tu mata mata satu. Banyak lambang-lambang mereka mata satu. Saya pun tak tahu pasal apa mereka suka mata satu. Ha? Dan macam-macam lah. Dia kata apa Illuminati dan dan seumpamanya. Tapi banyak sebahagian tu teori lah, sejauh mana kebenaran dia, Allah Ta'ala alam. Tapi yang ni Dajjal real. Dajjal bukan persatuan, Dajjal individu, seperti mana kata An-Nawawi rahimahullah. Fayu'minu nabi, mereka beriman dengannya. Wayastajibuna lahu, mereka sambut seruannya. Faya'muru sama fatumtir. Dajjal ni dia boleh memerintahkan langit dan langit turun hujan. Eh kacau. Kalau kita tengok macam tu, mau kita takkan tak benar lagi. Pasal dalam rekod, benda ni tak berlaku. Ada beberapa benda pelik yang disebut sebagai khariqul li'adah, benda yang menyanggahi adat. Pertama, mu'jizat. Hadis mu'jizat yang digunakan istilah oleh para ulama, ataupun ayat yang digunakan oleh Al-Quran. Ayat ayat Musa, ayat Zakaria, ayat yang ini benda-benda tanda Allah bagi kepada orang yang diutuskan menjadi rasul. Ada benda karamah yang diberi kepada kepada orang wali-wali, orang saleh. Semuanya dua benda ni untuk membesarkan Allah Azza wa Jal, untuk membela Allah Azza, membela agama Allah. Tak ada lah wali kerana dia jadi wali pi ambil barang kedai orang tu, kita tak nampak keramat dia keramat. Tak ada. Hak tu memang dia lalu ni. Ha? Okey. Kita ada sihir luar biasa juga, menggunakan biwasitati syaitan, dengan perantaraan syaitan. Sihir dia buat benda pelik je. Ha ni pun benda pelik. Sebab tu bila orang buat silat-silat yang jurus tu kan, terpelanting-terpelanting orang, orang nak kategoriskan dia lah apa. Nak kata mukjizat, dia bukan nabi. Nak kata apa? Karamat, dia pun rokok tak lekang ni mulut. Nak kata dia melengkeng, kata dia sihir. Sihir. Ada benda dia panggil, dia panggil apa? Irhas. Irhas ni macam apa nama, tanda-tanda sebelum zahirnya sesuatu, seperti zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tanda umum yang Allah Taala bagi. Yang Dajjal ini antara benda yang luar biasa, khas berlaku pada Dajjal sebagai ujian Allah pernah. Boleh panggil langit suruh turun hujan.
Dajjal. Wal ardu fatunbit. Suruh bumi, wahai bumi, suburlah. Subur bumi, tumbuh tumbuh-tumbuhan. Kita lalu kok jalan kan, tengok orang buat silap mata kan. Penuh orang. Kita tengok silap mata bodoh ya. Tapi dia buat macam mana sikit, oh penuh. Sebab apa? Manusia bila tengok perkara yang luar biasa, tertumpu mata dia. Macam mana lah manusia tengok Dajjal? Tumbuh wahai tanah. Tumbuh. Berapa banyak manusia akan bagi. Pisang, pokok pisang tumbuh. Gembur-gembur sikit nak nampak macam muka orang. Masuklah surah abang dah pakai kutu pi penuh pi ambil ayam dah. Bewok ekor bercabang pun masuk surah abang. Pakat kata nak jual mahal lah. Kerana kununya ada tuah. Kalau Dajjal mai lagi ramai. Semua orang gempi ke Dajjal. Dajjal lagi hebat. Boleh buat. Ini ujian. Sebab tu semua Nabi kata ujian paling hebat sekali dah Dajjal. Tuan-tuan bayang kalau Dajjal buat tunjuk benda tu di zaman sekarang. Dajjal tunjuk. Subur pokok. Subur. Semua media akan keluar. Orang akan kata apa? Dulu mungkin rakyat Isfahan dia tengok. Kalaulah berlaku zaman dulu. Rakyat Amerika dia tengok. Tapi hari ini dengan media yang begitu pantas. Law berlaku, law kita boleh tahu. Di US berlaku. Sekarang Dajjal buat benda ni kat US. Sekarang orang Malaysia boleh tahu. Dahsyat. Fitnah Dajjal. Fataruhu alaihim sarihatuhum. Atwala ma kanat durran wa asbaghahu duru'a wa amaddahu khawasir. Dajjal pergi pada ternakan, maka ternakan itu belakang bonggol-bonggol dia menjadi bertambah gemuk. Kantung-kantung susu lembu, kambing, unta semua bertambah banyak, bertambah panjang. Perut binatang bertambah turun ke bawah panjang. Sebab apa? Sihat. Kalau orang tak faham, kata, ya Allah, berkatnya Tok Wali ni. Dajjal. Para ulama' bahas. Habis itu, bila Tuhan bagi kelebihan Dajjal macam ni, macam mana fitnah habis rosak akal manusia? Kalau sihir, boleh satu hal antara perantaraan syaitan. Dajjal tak syaitan, dia sendirilah. Kata mereka, sebab Dajjal mempunyai satu bukti yang jelas pada orang-orang yang beriman dia tak benar walaupun apa yang dia kata, sebab dia mengaku Tuhan. Nabi kata Tuhan kamu tak buta. Sebab Quran kata laisa kamislihi syai', ini sejelas-jelas benda. Sebab itu ini yang saya sebut digunakan oleh para ulama ahli sunnah sebagai satu bukti. Orang ni kalau mengaku wali besar macam mana, boleh buat benda hebat macam mana pun, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah, kata Ibnu Taimiyah. Jika engkau melihat satu orang terbang di udara, engkau jangan kagum dengannya sekiranya dia tidak menepati kitab dan sunnah. Terbang di udara senang. Ibnu Taimiyah cerita pada zaman dia ada orang yang mendakwa wali, dia boleh buat mari makanan daripada Yaman ke Syam. Jin dia pergi curi. Orang kagum kat dia. Hebat nampak. Semua ada. Kenapa? Lalu orang kata, oh Masya Allah dia ni wali. Apa bukti dia wali? Dia boleh buat benda pelik. Ini bahaya mentaliti ni. Apa bukti dia ni wali? Apa bukti dia ni habib? Apa bukti ni? Dia boleh buat benda pelik. Kita pipi kat dia, dia buat je. Ini cukup bahaya. Mentaliti ni yang digunakan oleh Dajjal untuk menipu orang. Sebab itu kita dalam agama bukan terpengaruh dengan benda pelik, tetapi kita terpengaruh dengan hujan. Sekalipun Dajjal menurunkan hujan daripada langit, menumbuhkan tumbuhan daripada tanah,
dan menyebabkan tanaman binatang ternakan menjadi subur. Tetapi hujah tidak berpihak pada Dajjal. Sebab Dajjal kata dia Tuhan. Dan agama dalam masalah akidah sangat jelas. Tuhan itu laisa kamisli syai. Allah tak sama dengan apa-apa. Ini adalah satu bukti. Dajjal adalah fitnah yang terbesar. Boleh buat apa yang semua orang lain tak boleh buat. Tapi ketika itu bukan keajaiban bertembung dengan iman, tapi hujah mengatasi keajaiban. Maka iman akan berpihak pada hujah, bukan berpihak kepada apa yang tak dapat ditafsirkan oleh mata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa ya'til qaum fayad'uuhum fayurdu 'alaihim qawluhu fayansarifu 'anhu." Kemudian dia datang, Dajjal pergi pada satu kaum yang lain. Dia dakwah kat kaum tu. Kaum ada kaum yang tak mau terima. Tolak dakwah Dajjal. Dajjal pun belah. Dia tinggal. فَيُصْبِحُونَ مُمْلِحِينَ لَيْسَ بِأَيْدِهِمْ شَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Maka mereka pun jadi papa kedana. Habis pokok tanah mereka jadi gersang. Habis ternakan-ternakan mereka tak subur. Habis hujan tak turun kat mereka. Habis jadi, habis miskin. Sebab tak mengikut Dajjal. Fayamuru bi kharibah, dia lalu di tempat yang musnah, bumi yang musnah. Fayaqulu laha akhriji kunuzak, akhriji kunuzaki, dia kata keluar semua khazanah engkau. Tuan-tuan, duit ni, di mana ada duit di situ ramai. Tuan-tuan tengok orang besar, tuan-tuan tengok. Tak kira saya, kadang-kadang saya tengok orang kan, orang jadi orang ternama-ternama lah, menteri ke apa. Ramai dia punya ni, ikut-ikut ni. Bukan ada kerja orang, buat-buat terikut ni. Menteri duduk makan-makan, bil masuk sekali, tak ada kerja apa pun. Saya ingat satu orang, sahabat kawan, dia mengaji Madinah. Bila dia pergi, dia jumpa saya, satu menteri nak jumpa saya. Dia jadi ikut menteri ni. Dia mengaji Madinah, saya tengok. Mula-mula menteri tu nak jumpa saya, saya tak mau. Lepas tu menteri tu pi sendiri ke tempat saya. Saya tak mau cerita. Pi sendiri, dia pi sendiri ke tempat saya, ke bilik saya. Dan kemudian dia tolong pula ambil beg saya, tolong angkut tu, jomlah tu ajak kita pi. Saya pun kira malu lah pi. Saya tengok dia, dia angkat beg, dia angkat tu orang menteri. Saya kata pada dia, "Syekh, entah pergi mengaji agama. Entah ni mengaji agama, apa Quran, baca hadis Nabi. Lah kali duk usung beg orang politik lah. Eh, tak padan saya nak malu tengok entah buat macam ni." Tapi alhamdulillah dia berhenti. Baru ni saya tahu dia kerja tengah yang lain. Saya tak padan saya. Jatuh standard dah. Pergi angkut ni, orang politik boleh tahu, "Oh, my beg aku." Allah leceh. Tapi tuan-tuan tengok pergi airport, bila orang ni kan, orang politik kan, ramai ikut. Kita tanya, "Entah buat apa?" "Ah, ni ikut Datuk." "Taulah hang buat apa?" "Saja ikut." "Kan dah kerja apa pasal apa?" "Yalah, dapat makan, lepas tu sikitlah bagi tip-tip kan. Cuba tunjuk muka, meramaikan supaya nampak ada followers ramai, nampak gahal sikit kan." Tak mana ada orang boleh bagi duit, mesti ada orang ramai. Dajjal boleh keluarkan khazanah bumi. Bukan bagi duit tempat ni. Dajjal pergi kepada bumi yang mati. Dan Dajjal kata, "Akhriji kunuzaki, keluarkan khazanah." Fatatba'uhu kunuzuha kaya asibal nahl. Ya'asi bin Nahl, ulama hadis Ibn Athir dan seumpamanya bincang makna dia. Dia kata khazanah tu keluar, ikutlah khazanah bumi tu keluar, ikut Dajjal. Ya'asi bin Nahl, ya'asi ni asalnya lebah jantan, tapi maksudnya macam dengan lebah ikut di belakang Dajjal ni.
Maksudnya harta emas, belian semua daripada bumi ni keluar ni ikut kat Dajjal ni macam dengan lebah ikut belakang Dajjal. Artinya siapa yang nak, ha, ambil. Hebat Dajjal. Summa yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jizlatain ramyatal ard summa yad'uhu fayuqbil wa yatahallal wajhuhu yadhhaq fabainama huwa kadhalik idh ba'asa al-masih min maryam alaihi salam. Dia kata kemudian Dajjal pun panggil satu orang sehat, orang budak muda. Dajjal ambil pedang, Dajjal potong dia terbelah dua. Terpelanting sejauh mata memandang antara dua. Orang ni Dajjal potong. Kemudian Dajjal pun panggil, ambil balik, sambung. Lekat balik. Maksudnya hidup balik. Potong dua, belah balik sana satu, belah balik sana satu. Tercantum balik. Wajahnya macam wajahnya duk senyum elak suka ya. Yadhhaq gelak lagi. Berapa ramai nak ikut? Kena buah tu lagi ikutlah. Tu dia dia kata, memang confirm wali. Memang confirm wali. Fa bainama huwa kadhalik idh ba'asallahu al-masih ibnu maryam alaihi salam. Kita akan sambung insyaallah. Dalam keadaan demikian maka Allah pun menghantar Al-Masih bin Maryam, yakni Nabi Isa pun muncul kemudian. Dan hadis ini panjang lagi, kita akan sambung pada tentang bagaimana kemunculan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Saya buka ada soalan. Sila. Bagi masalah itu. Soalan ni agak panjang untuk saya jawab. Cuma saya nak ringkaskan. Ada beberapa benda. Pertama, kita kena akui ada perkara, banyak juga perkara yang Sunni dan Syiah ini sama. Sebab macam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama. Solat banyak benda yang sama. Walaupun ada berbeza, tapi banyak juga benda yang sama. Kita kena adil lah. Dia subuh pun dua rakaat. Cuma dia kunut sebelum rokok. Dia kunut sebelum rokok. Dia ada kunut. Kita dalam mazhab Syafi'i dia kunut sampai rokok. Dan kunut sebelum rokok juga ada dalam beberapa hadis. Saya ingat dari segi fiqh tidaklah begitu sangat. Ada benda yang tak kena tapi taklah begitu sangat bermasalah. Kita bermasalah dalam benda akidah. Benda yang dia percaya. Benda yang dia percaya. Ada contohnya berlebihan memuja kaum keluarga Nabi. Sunni sayang keluarga Nabi. Yang ni kita tak nak, kita sayang. Anak kawan, macam saya kata, anak kawan kita, baik kita, kawan baik kita mati, meninggal. Anak dia kita jumpa, kita kata Allah, kita main-main ni bapak hang baik semua dengan aku itu. Masa itu kita sayang pada kawan baik kita. Ini kalah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentu kita sayang. Tapi kita tak berlebihan. Kita tak berlebihan. Kita ada limit je.
Hatta Nabi ada limit dia untuk kita tak boleh mengangkat Nabi seperti mana kepada makam ketuhanan. Tapi bila ada amalan-amalan yang dibuat yang akhirnya cuba membesarkan, dia cenderung pergi kepada Syiah. Nah, ini kita jaga-jagalah. Kadang-kadang fokus sepenuhnya semua kebelakangan ada. Semua keluarga Nabi, keluarga Nabi, keluarga Nabi. Macam penentuan kebaikan itu ditentukan ni dia ni keluarga Nabi ke tak? Dia ni habib ke tak habib? Ini benda-benda yang kadang-kadang orang awam tak salah, tapi dia terlalu minat agama, tapi dia tak dapat bezakan antara right dan limit, antara hak dan batas, antara hak dan batasan. Ada tak benda yang mungkin Syiah sama dengan kita? Kemungkinan ada lah. Kemungkinan ada. Kita tawaf, dia pun tawaf, kita tengok sama. Cumanya hak tak sama sehari bila dia serabut, kita panggil Ya Allah, dia panggil Ya Ali. Yang tu dia jadi tak sama. Dia jadi tak sama. Dan dalam Syiah tu sendiri dah timbul banyak madrasah-madrasah dah. Puak-puak yang tak suka dengan amalan sebahagiannya. Yang ketiga. Ada sehingga di kalangan Syiah yang pelik, ada disebut sebagai Wahabi Syiah. Wahabi ni bertentangan lah dengan Syiah ni, puak-puak ni. Ada Wahabi Syiah kerana dianggap mengkritik amalan-amalan yang dianggap syirik yang dilakukan oleh orang Syiah. Dia dipanggil sebagai Wahabi Syiah oleh terutama beberapa orang tokoh-tokoh moden daripada Lebanon dan sebagainya. Dia panjang. Sokong tak kesatuan umat Islam tak kira mazhab seperti yang dianjurkan ulama Iran Ayatollah Khamenei? Berikan sedikit pendapat. Kita boleh bersatu dengan semua pihak, bukan saja dengan non-muslim, bukan dengan Syiah, dengan non-muslim kita boleh bersatu dalam benda yang membabitkan kepentingan yang sama yang munasabah. Nabi dalam riwayat Al-Baihaqi dan juga Ashabus Sirah sebut Ibn Muhammad Ibn Ishaq dan disebut oleh Ibn Hisham, bagaimana Nabi SAW puji perjanjian di rumah Abdullah bin Jada'an. Dalam riwayat Bukhari juga ada tentang rumah Abdullah bin Jada'an. Nabi kata laqad syahidtu hilful fudul ma'a umumati, aku telah tengok hilful fudul bersama dengan bapa-bapa saudara aku di rumah Abdullah bin Jada'an. Janji Quraisy masa Nabi tak jadi Nabi lagi, Nabi tengok macam mana Quraisy telah buat persatuan bersatu untuk menentang orang-orang yang zalim. Nabi kata lau du'itu bihi fil Islam la ajabt. Kalaulah sekiranya setelah aku Islam ni pun ada lagi perjanjian macam tu, aku pergi. Sebab apa? Sebab makna dia bagus. Artinya Nabi sendiri walaupun berperang dengan Quraisy, Nabi kata kalau mereka buat lagi perjanjian macam buat masa jahiliah dulu di rumah Abdullah bin Jana'an yang nak lawan kezaliman tu, aku yang dah menjadi Rasul ni pun akan join. Maksud dia macam tu. Artinya kalau Syiah buat satu benda menentang kezaliman kuasa-kuasa besar, boleh tak blok Sunni kuasa sokong? Tentu boleh. Banyak juga persamaan kita dengan dia. Tapi sama-sama bersatu nak pergi kritik sahabat Nabi, tak boleh lah. Ada benda lah. Dan kita pun tak boleh. Kalau kadang-kadang kita melampau, jadi kita tak boleh nak fikir. Orang kata, pasal apa yang hampa boleh buat kesatuan dengan negara Eropah, kesatuan dengan Turki, dengan negara Eropah boleh, kesatuan dengan ASEAN. Bukan semua Islam. Pasal apa boleh buat? Kerana bukan kita satu atas isu agama, kita satu atas isu kepentingan bersama. Kalau ada kepentingan Iran, Saudi dan seumpamanya yang membabitkan mempertahankan umpamanya rantau teluk daripada pencemaran, kalau benda itu boleh dimaterikan sebagai perjanjian, tak ada masalah untuk Sunni dan Syiah untuk bersatu dalam tajuk-tajuk yang seperti itu. Beri pendapat tentang fadilat berzikir Asma'ul Husna. Walillahi Asma'ul Husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala ada Asma'ul Husna, seru Allah Ta'ala dengan Asma'ul Husna. Yang ini seru Tuhan dengan Asma'ul Husna ada dalam Quran.
Tapi sebahagian fadilat yang disebut, baca yang ni 30 kali dapat yang ni, baca tubuh berlari-lari kat pokok, pokok tumbuh, baca yang ni direka. Yang betulnya ialah fiqhud du'a. Fiqhud du'a bermaksud seseorang itu pilih asmaul husna yang sesuai dengan doa dia, doa pada Allah, insya-Allah mustajab. Melainkan hadis-hadis, bila hadis sebut utamanya ismullahul azam, nama-nama Allah yang besar, nama ni bila dipanggil Allah Taala akan menyahut doa, ya hayyu ya qayyum, apa benda yang hadis sebut, yang tu ya. Adapun yang baca yang ni 30 kali, jadi yang ni baca 7, sehingga dia sebut kalau baca asmaul husna tertentu, nama Allah tertentu, masa puasa Ramadan ditulis nama tu, dituang air atas tanah, hilang dahaga. Cuba tuan-tuan baca, tengok dalam buku tu. Tu merepek lah. Doktor tadi kata bila wali memberikan sebab yang munasabah pasangan akan dipisahkan, adakah pandangan tersebut paling rajih ataupun tidak dikira talak? Dia macam ni. Ini gabungan di dalam fiqh ataupun dia panggil nizamul usrah, undang-undang yang dibuat oleh waliul amr di dalam beberapa negara Arab. Dia benarkan perempuan tu kahwin sendiri walaupun wali tak ada. Wali tak dapat persetujuan wali pun dia kahwin. Tapi kalau wali tu muncul untuk bantah, muncul untuk bantah, dia akan tengok kenapa wali tu bantah. Kalau wali tu bantah tak ada alasan, saya tak suka kat dia ni, dulu dia ni tak. Tapi kalau dia bantah benda yang terbukti kukuh, terbukti kemaslahatan tu balik kepada diri perempuan ni, bukan untuk kepentingan dia, dia kata laki ni bahaya, dia bukti sekian-sekian. Memang kalau tak dipisahkan bahaya untuk perempuan ni, ketika itu dia lakukan faraq ataupun dia lakukan, dia mahkamah pisahkan perkahwinan. Mahkamah pisahkan perkahwinan. Kerana mendapat bantahan wali, mereka gabungkan unsur tu. Tapi biasa susah lah. Melainkan dia kahwin dengan satu orang, dia hypnotize orang tu, dia pukau orang tu. Mengenai Nur Muhammad, adakah dalil mengenainya? Nur Muhammad kah Muhammad Nur? Nur Muhammad ialah cahaya Muhammad. Kalau cahaya Muhammad itu maksudnya hidayah Muhammad, betul. Kalau Nur itu maksudnya simbolik kepada hidayah, iaitu ajaran Nabi, betul. Tapi kalau Nur Muhammad, mereka masukkan cahaya yang mana dari Nabi itu berasal daripada cahaya. Dan daripada cahaya Nabi itulah dicipta. Nabi bukan macam kita, dia asal daripada cahaya. Itu tak betul. Kullukum min Adam wa Adam min turab, Nabi kata. Semua kamu daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Nabi anak Adam. Nabi manusia. Qul innama ana basharun mislukum. Katakanlah aku bashar, manusia seperti kamu. Panjang cerita. Nur Muhammad ni sikit ada pengaruh Majusi. Pengaruh Majusi. Dalam buku kitab-kitab Arab, Nur Muhammad, Nabi cipta Nur Muhammad. Kenapa Allah ciptakan alam ini hanya kerana Nur Muhammad? Jika tidak kerana Muhammad, Allah tak akan ciptakan alam ini. Dia punya falsafah dah. Tu hadis palsu. Tak betul. Quran kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah, bukan kerana Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad, ada sebagai riwayat kata jadi burung merak, ada kata jadi gandum. Gandum, gandum ialah bahasa Parsi. Gandum, gandum bahasa Parsi, bukan bahasa Melayu. Jadi gandum, ada jadi Bali. Tapi dalam kitab Melayu Jawi lama, daripada Nur Muhammad jadi padi, sebab orang Melayu makan padi. Jadi dia semak unsur Nur Muhammad ni macam-macam lah. Dulu Osman Muhammadi minat, dia dah tak ada dah.
Imam Ahmad bin Hanbal menarik balik fatwa beliau membidaahkan bacaan Quran di kubur kena asar dari sahabat tentang wasiat Ibnu Umar. Apa komen? Dikatakan Imam Ahmad mendengar asar itu dan kemudian beliau diam. Bahawasanya bacaan Quran bukan di atas kubur, orang baca Quran di kubur. Maksud bila kerana Abdullah Ibnu Umar juga Abdullah bin Amr menyebut bahawasanya suruh membaca beberapa bacaan. Ulama khilaf tentang hal ni, tentang membaca Quran di kubur dan disebut disandarkan kepada qaul Imam Syafi'i oleh Nawawi, tapi sebenarnya tak ada proof daripada Imam Syafi'i, kemungkinan dia sekadar kepada qaul Nawawi. Adakah boleh baca Quran di atas kubur ataupun tidak? Di atas beberapa perbezaan pandangan, kerana mereka sebahagiannya menyatakan kerana bila baca Quran turunnya rahmat, rahmat itu meliputi kubur dan seumpama. Kita macam mana kita sebut dulu, orang tak khilaf sangat, tak bahaslah sangat masalah ini terlalu serius. Yang orang bahas dalam konteks kita ni ialah mengupah bacaan, mengupah bacaan. Pun begitu kita lihat bacaan di kubur ni tak berlaku di Baqir. Telah sahabat telah meninggal ramai, tak ada pun sahabat lain yang mana Nabi duk suruh tunggu baca atas kubur. Hatta hadis-hadis yang ada tu pun bukan duk tunggu siang malam baca di kubur. Masa tu je mereka baca. Maksudnya baca satu dua surah, kemudian mereka balik. Ni siap buat pondok atas tu lagi, buh tikak lagi, tunggu siang malam. Ini tak pernah ada. Yang ni mereka tak berlaku. Yang berlaku ialah, apa kata kalau seorang tu baca sedikit Quran dia semasa mereka menanamkan jenazah, dia membaca sedikit Quran. Itu yang dimaksudkan di dalam riwayat tu. Ha? Bukan sampai pergi buat rumah di kubur duk baca 3 hari 3 malam. Soalan daripada KL. Oh. Okay, you stream. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu laduni dalam surah Kahfi yang dipergunakan oleh golongan sufi atau tarekat yang sesat? Saya ingat saya ada jawab ilmu laduni ni, ada artikel saya boleh baca ilmu laduni. Dalam suratul Kahfi disebut min ladunna ilma, min ladunna, di sisi kami ilma, yang disebut pada ilmu Khidr ataupun Khidir alaihi salam. Khidir alaihi salam, ilmu yang diberi kepada Khidir ialah wahyu, wahyu. Bukan ilmu wali. Orang kata Nabi Musa alaihi salam pun tak boleh lawan Khidir. Sebab tu Nabi Musa ilmu apa? Syariat, Nabi Khidir ilmu hakikat. Sebab tu Nabi Khidir boleh bunuh budak, boleh buat benda-benda yang Nabi Musa tak setuju. Tak. Itu bukan jawapannya. Pertama, Nabi Khidir dia mempunyai wahyu dari sisi Allah, dia tahu. Nabi Musa dia ada wahyu di sisi Allah. Sebab Nabi Musa dia tidak, hukuman Nabi Musa, syariat Nabi Musa tak kena pada Nabi Khidir. Nabi Musa bukan macam Nabi Muhammad. Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Ya. Sebab itu masa awal pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidir, soalan yang disebut dan riwayat Al-Bukhari kepada Nabi Khidir tanya Nabi Musa, "A anta Musa ila Bani Israel? Adakah engkau Musa yang dihantar kepada Bani Israel?" Maksudnya Musa dihantar pada Bani Israel. Apa yang Allah letakkan syariat Musa kepada Bani Israel tak kena pada Khidir. Khidir ada syariat dia sendiri. Kerana dia ada wahyu dia sendiri. Tetapi Nabi Muhammad ilan nasi kafah, dihantar kepada seluruh manusia. Ma min nabiyyin illa bu'itha ila qaumihi khassa wa laqad bu'istu ila an-nasi 'amma, kata Nabi. Semua nabi diutuskan sebelum aku satu untuk kaum dia, sedangkan aku untuk semua manusia. Tak ada siapa pun di kalangan orang boleh kata, aku tak terlibat dengan syariat Nabi ni, aku hakikat hampa je syariat. Melainkan kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat berhubung dengan ilmu laduni ini, melainkan dia menjadi kafir. Kalau dia kata saya tak kena, saya syariat tak kena, saya hakikat, dia menjadi kafir.
kerana dia telah menganggap syariat Nabi Muhammad tak kena kat dia. Jadi Muhammad tak diutuskan untuk dia. Panjang cerita ni, boleh rujuk apa. Apakah Muslim, Imam Muslim termasuk dalam tadlis apabila tidak memasukkan Muhammad bin Yahya dalam periwayatannya? Oh, panjang cerita ni. Masalah Muhammad bin Yahya yang tidak dimasukkan oleh Muslim, dan Muslim juga tidak memasukkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, guru utama dia, iaitu Al-Imam al-Bukhari. Ini cerita panjang lah ilmu hadis. Saya nak ringkaskan. Apabila berlaku krisis Bukhari dengan Muhammad bin Yahya al-Zuhli. Ni soalan daripada Kuala Lumpur ni. Canggih eh. Hal lain kena pukul. Jadi Imam Muslim telah mengambil keputusan untuk berpihak kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Itu Imam Bukhari. Bukhari dikeluarkan daripada Naisabur, kemudian Bukhari dikeluarkan daripada Bukhara oleh Khalid bin Yahya, iaitu abang kepada Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ni guru Bukhari juga. Dia guru Bukhari di Naisabur. Bila Bukhari balik ke Naisabur, dia sendiri suruh orang ramai sambut Bukhari. Dia kata, "Qumu ila rajulis salih." Bangkit kamu menyambut lelaki salih Bukhari. Kemudian apabila Bukhari balik, Bukhari pun mula mengajak. Muhammad bin Yahya guru dah di situ, di Naisabur. Dan dia dianggap ulama sebagai antara jahabis, antara jaguh al-jarh wa ta'dil. Jaguh al-jarh wa ta'dil. Bila Muhammad bin Yahya mengajak, Bukhari pun mengajak. Of course Bukhari very famous masa tu. Ramailah orang mai kuliah Bukhari sampai penuh lah. Katanya sampai naik ke bumbung. Ada kutu, dia suka pitanya soalan bagi jadi masalah. Dia bertanya Bukhari tentang masalah khalqul Quran. Isu khalqul Quran ialah satu isu besar yang ada kedudukan dia di kalangan ahli-ahli hadis. Kerana ahli hadis berpecah. Imam Ahmad baik dengan Yahya bin Ma'in telah berpecah pada akhir hayat mereka sehingga tak bercakap kerana isu khalqul Quran. Muzani dengan isunya sehingga ada orang yang mengkritik Al-Imam Syafi'i tentang khalqul Quran, ada orang yang tak berpihak pada Imam Ahmad, ramai ulama yang dibunuh dengan stand Imam Ahmad tentang masalah khalqul Quran. Iaitu Quran ni panjang lagi saya cerita falsafah dia, tapi isu ni telah menyebabkan apa penderian kita. Quran ni kalam Allah, qadim ataupun hadis ataupun kalam Allah saja, ataupun ni perkataan ini qadid jadi, perkataan ni hadis, banyak perkataan yang Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ada suara, ada huruf, ini makhluk, ada kertas. Tapi asal itu daripada zat yang qadim. Qadim ni bahasa falsafah. Zat yang awal, iaitu zat Tuhan yang beyond time, yang tak duduk dalam masa. Ini very philosophy benda ni, philosophical issue. Jadi Imam Ahmad mula-mula dia kata, sebagai riwayat kata, dia kata qadim. Kemudian mereka hujah, kalaulah kenapa dia qadim, sebab dia berasal daripada Allah. Kerana setiap yang berasal daripada Allah itu qadim. Quran berasal daripada Allah. Jadi mereka juga ditanya tentang Mu'tazilah mula bangkitkan isu yang dibangkitkan oleh orang Kristian. Macam mana dengan Nabi Isa? Kalimatullah alqat ila Maryam wa ruhu, kalimah Allah dan ruhnya yang dicampak pada Maryam. Jika kalimah Allah itu sentiasa qadim, maka Isa itu qadim. Maka setiap yang qadim itu Tuhan. Dan isu ini telah mempengaruhi pemikiran Mu'tazilah dan menyebabkan Mu'tazilah menganggap siapa yang kata Quran qadim, dia boleh pergi syirik. Lalu dia hukum Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad akhirnya kata, dia kata Quran kalam Allah, dia tak mau campur. Tapi ulama-ulama fikir di kalangan mereka, iyalah dia kalam Allah betul. Sekala kalam zati itu qadim kerana dia berasal daripada zat Tuhan, zat Tuhan. Zat ni nak terjemah bahasa Melayu macam mana, tak tahulah. Zat lah, kita kata zat Tuhan. The essence of God, essence Tuhan. Maka dia, oleh kerana dia dikatakan kalam yang asal, kerana Tuhan itu qadim, setiap yang muncul daripada zat itu, dia qadim. Ini perbahasan falsafah. Kalau mereka timbul juga, hatta alam ini diciptakan dengan kun. Kun itu juga zat daripada zat Allah, kalimah Allah. Maka akan berlaku Ibn Sina membabitkan isu alam juga qadim. Sangat falsafah, ramai orang terjerat dalam isu ini.
Imam Ahmad bagi satu stand, ulama hadis hanya kata kalamullah, dia tak mau campur dalam hal ni. Kau tidak terlibatkan falsafah. Bukhari ditanya isu ni. Bukhari ditanya, panjang cerita dia, saya nak ringkaskan daripada 1000 muka surat jadi 2 muka surat. Panjang, kalau yang ni boleh syarah 5 hari cerita ni. Ulama Bukhari bila balik ada kaki pi jolok dia pi tanya soalan ni. Pasal soalan ni sensitif. Dikatakan Bukhari kata, kalimat Allah, ayat Allah itu qadim. Dia tak kata, dia kata kalimat Allah itu, Quran itu daripada Allah, adapun suara kita, huruf adalah makhluk. Betul lah. Ahli hadis tak suka benda ni pada masa tu. Macam nak tiru sikit-sikit bau Mu'tazilah. Padahal tak salah pun. Kutu pihabak kat Muhammad bin Yahya, dia geng Mu'tazilah. Macam pihabak kata dia geng Wahabi. Ya. Dia geng Mu'tazilah. Muhammad. Lepas tu benda ni orang cakap, orang cakap, orang cakap, orang cakap, orang cakap. Sehingga jadi kuih panas isu ni. Kuih panas. Bila panas, Muhammad bin Yahya guru Bukhari juga. Sehingga kemuncaknya Muhammad bin Yahya kata, siapa yang belajar dengan Bukhari, jangan belajar dengan aku. Sehingga Muslim ambil semua kitab-kitab dia yang dia mengaji dengan Muhammad bin Yahya, serah balik pada Muhammad bin Yahya, dan dia tumpukan pengajian dengan Al-Bukhari. Dan Bukhari kemudiannya telah dihukum kafir oleh sebahagian orang sesat. Bukhari terpaksa keluar daripada Nasyabur kerana isu tu, isu tu dibawa. Dan pergi ke Bukhara, di Bukhara gubernur dia ialah Khalid bin Yahya Az-Zuhli, abang Muhammad bin Yahya, abang tu adik dia. Dia sekali lagi halang Bukhari mengajak di sana. Kesan dia sangat sensitif sehingga siapa yang mengaji ilmu al-jarh wa ta'dil akan dapati semua buku jarh wa ta'dil kebanyakan pada zaman Bukhari kata Bukhari dhaif. Jago besar jarh wa ta'dil, ilmu ulama hadis besar iaitu Abu Zur'ah, dan ulama hadis besar iaitu Abu Hatim Ar-Razi, disebut Ar-Razian, dua orang Razi. Dua-dua Razi ni kata Bukhari dhaif. Bukhari teruk kena. Dia kata dhaif walahu mas'alatul lafz. Dhaif, dia mempunyai masalah lafaz. Masalah itulah, lafaz itulah, isu tu. Sehingga surat Muhammad bin Yahya mempengaruhi Sufyan As-Sauri dan seumpamanya tak mau mengambil hadis daripada Bukhari. Kerana dianggap ada isu dalam masalah akidah. Bukhari nak pergi ke Samarkand, kemudian bila dia nak pergi sana, orang sana sebelum dia sampai berkelahi dah. Bergaduh dah, bukan bergaduh mulut, bergaduh sungguh ni. Tak mau dia mai. Sehingga dia mati dalam buangan, dalam keadaan dia dituduh sebagai sesat dan kafir. Tu tuan punya Sahih Bukhari tu. Tapi sekarang dia hebat kan? Tapi dalam sejarah ni dia memang teruk dah kena. Dia naik kuda dia, hari raya, dia jatuh dan dia mati. Di rumah kawan dia. Dia tak boleh mengajak di Naisabur, dia tak boleh mengajak di Bukhara. Dan dia nak pergi negeri tu mula-mula bergaduh. Kemudian dia orang kata dah tenang dah, okey boleh pergi. Tak ada pergi meninggal. Dia pun minta supaya Allah selamatkan dia daripada fitnah. Ada anak murid dia kata supaya dia doa kepada orang yang fitnah dia tu supaya Allah ambil tindakan. Dia tak mau Bukhari. Dia tak mau. Tu Bukhari kena. Balik pada Imam Muslim, Muslim berguru dengan Bukhari. Tetapi yang menariknya, walaupun Bukhari menjadi guru besar kepada Muslim, di dalam Sahih Muslim tidak ada satu hadis pun daripada Bukhari. Dan tak ada juga hadis daripada Muhammad bin Yahya, pasal dia stop. Tetapi walaupun macam mana Bukhari, ada juga hadis satu hadis dalam Muslim, dalam Bukhari, yang daripada Muhammad bin Yahya yang berkelahi dengan dia. Dia kata haddatsani Muhammad, kata Muhammad. Kita tahu Muhammad tu Muhammad bin Yahya. Artinya
Bukhari tetap memberikan darjat siqah kepada dia. Walaupun dia buat kat Bukhari agak teruk. Sebab Bukhari tahu dia tak dusta pada Nabi, tapi dia ada isu. Dia salah faham dalam isu tu. Dia ni. Ini panjang cerita ni, 5 hari 6. Ini kenapa yang ambil kelas master dengan saya di USM. Bidang hadis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.